Tadi malam pas rame di Raja Bawah. Enggak, bukan. Yang sekarang setelah ini. Ada pemiliknya di sini. Pemiliknya. Karena tim kita lengkap, ada Gegana, Inavis, kemudian Lapor, dan ini hasil penyidikan low involvement, low explosive, karena dari bahan-bahan mercon, jadi potasium, kemudian sulfur, aluminium, dan beberapa saksi mengatakan bahwa yang bersangkutan pesan bahan petasan itu hampir 7 kilo. Berapa? 7,5 kilo yang tadi dari sumber ledakan. Polda Jawa Tengah telah mengambil langkah-langkah. Jajaran Polda Jawa Tengah diantaranya Polresta Banyumas telah mengungkap hampir 7.000 petasan. Kemudian Polres Batang 2.800. Kemudian Polres Demak 45 kg. Bahan Kudus 15 kg. Kemudian mana lagi? Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.